Assalamualaikum dan selamat datang pada lagi video pada Mazda Omai. Hari ini kita ada panel pertama untuk tablet Acer Arconia W3 dan ia merupakan tablet Windows 8 pertama sebesar 8.1 inci. Tablet ini diperkasakan dengan pemproses Intel Atom, muatan dalaman sebanyak 32GB tetapi terdapat juga versi 64GB, RAM sebanyak 2GB, skrin 8.1 inci ini mempunyai resolusi 1280x800. Dan dari segi rupa fizikal, pada bahagian kanan terdapat butang fizikal untuk Windows, terdapat speaker dan pada bahagian atas terdapat butang kuasa, micro USB dan juga micro HDMI. Pada bahagian atas pula terdapat slot untuk kad micro SD dan juga butang suara. Baiklah, Acer juga menyertakan dua aksesori untuk Acer Arconia W3 ini. Pertama sekali dalam bentuk casing seperti ini, jika anda letakkan ia seperti casing-casing pada konyak tablet ada di pasaran. Top, anda juga meletakkannya seperti ini. Selain itu terdapat juga aksesori dalam bentuk papan kekunci. Okay, saya boleh buka daripada casing ini. Okay. Ialah papan kunci Bluetooth, papan kunci betul seperti ini. Dan berbeza dengan kebanyakan papan kunci Bluetooth yang ada di pasaran sekarang, papan kunci yang disertakan untuk Arconia W3 ini berbeza kerana terdapat ruang untuk meletakkan tablet ini jika tidak menggunakannya. Anda hanya perlu menebalikkan tablet seperti ini dan snap. Dan ia sekarang terkunci bersama dengan papan kunci. Jadi anda boleh membawa kedua-dua tablet dan aksesorinya pada waktu yang sama tanpa perlu risau. Dan dia buka seperti ini. Baiklah, sekian sahaja pandangan pertama daripada Mazda Omai untuk tablet Windows 8 sebesar 8.1 inci iaitu Acer Arconia W3. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.